Dampak virus corona atau COVID-19, pemerintah terus berupaya memberikan bantuan pada masyarakat. Salah satunya di daerah Pekon Wai Empelau Ulu, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, yang telah merealisasikan bantuan langsung tunai atau BLT yang dianggarkan dari dana desa. Dalam pembagian tersebut dihadiri oleh Babinsa, Babin Kantimnas, LHP, aparat Pekon, dan tokoh masyarakat. Sebanyak 160 kakak yang mendapatkan bantuan berupa BLT tersebut senilai Rp600.000 per bulan dan dibayar 2 bulan langsung sejumlah Rp1.200.000 untuk pembagian bulan April dan Mei. Namun untuk pembagian bulan ketiga yaitu pencairan dana desa tahap 2 mendatang. Barzawan Prantin Pekon Wai Empulau Ulu menjelaskan, pembagian tersebut telah direalisasikan dengan nominal Rp1.200.000 untuk 2 bulan April dan Mei. Kami hari ini memberikan BLT 160 kakak selama 2 bulan, yaitu bulan 4 dan bulan 5. Kami kucurkan pada hari ini 160 kakak, mudah-mudahan kriterianya adalah yang tidak mendapatkan bantuan sama sekali selama ini, yaitu belum pernah mendapatkan BPNT, belum pernah dapat PKH, dan di luar PNS, dan seluruh aparatur KON dan LHP tidak ada yang mendapatkan bantuan tersebut. Harapan saya kepada masyarakat saya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa digunakan untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Yang sebulannya nanti kalau udah tahap kedua tidak tentu. Jumlah anggaran dari dana desa untuk penyaluran BLT sebesar Rp288.000. Dari Lampung Barat, Dewi Andalasnet.